Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berjudul Surga Polisi Lebih Tinggi Dari Kiai. Humor yang saya dapatkan langsung dari Mbah Wali Gus Dur ini sebenarnya sudah termasuk humor yang masyhur. Versi lainnya adalah sopir angkot ugal-ugalan versus kiai. Ketika ditunjuk sebagai moderator dalam sebuah diskusi kebangsaan di Ponpes Al-Mustafa Cepiring Kendal, humor ini kembali saya bawakan. Waktu itu, dari pihak kepolisian dihadiri langsung oleh Bapak Hamka Mappaita selaku Kapolres Kendal. Mbah Wali Gus Dur pernah guyon, ketika seorang polisi dan kiai masuk surga, maka didapatilah surga polisi kelasnya VVIP atau tipe mewah, sedangkan surganya kiai bertipe setara dengan RSSS. Lalu proteslah sang kiai kepada malaikat, "Wahai malaikat, bagaimana bisa surga saya hanya begini, sedangkan surganya pak polisi begitu mewah?" Maka dijawablah oleh malaikat, "Surgamu sederhana, karena ketika kau menunaikan tugasmu berdakwah, maka umat tertidur. Sedangkan orang tidur, pena malaikat diangkat, tidak ada amalan yang tertulis. Sedangkan pak polisi ketika menunaikan tugasnya, maka membuat masyarakat mengingat Gusti Allah. Lihat saja, kalau lihat pak polisi di perempatan jalan yang tidak pakai helm, lupa bawa surat kendaraan, semuanya zikir kepada Gusti Allah. Astagfirullah, innalillahi, la ilaha illallah, masya Allah." Maka wajarkan kalau surga pak polisi lebih tinggi. Semua hadirin pada waktu itu ada Pak Kiai Haji Ahmad Mukowan atau Ketua IKA PMII dan Wakil Ketua DPD RI, dan tak ketinggalan Pak Kapolres tertawa terbahak-bahak. Alhamdulillah, Kendal kami belum darurat humor, masih aman terkendali. Bagaimana dengan daerahmu? Inilah humor Gus Dur, surga polisi lebih tinggi dari kiai. Kisah ini ditulis oleh Sunnia Ruhama dari Kendal. Demikian kisah Gus Dur, surga polisi lebih tinggi dari kiai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.